Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara TNI AU Bakorda Bandung ngalakonan acara bakti sosial di Nararaga Milangkala ke-77 Hari Bakti TNI AU. Eta kegiatan bakso seng ngawengku pengobatan massal, pemasrahan sembako jeung bazar murah. Di Nararaga Milangkala Bakti TNI Angkatan Udara ke-77 TNI AU Bakorda Bandung ngalakonan sejumlah rangkaian kegiatan selesai jina bakti sosial ke masyarakat anu musir di Lapang Wingdik 800 Basgat Lanud Sulaiman Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung. Di Neta Baksos Teh TNI AU Bakorda Bandung ngalakonan sejumlah kegiatan diantarana pengobatan massal anu dicawiskeun keur 600 urang, ngabagikeun sembako keur 750 urang turta bazar murah. Pengobatan massal jeung sembako dicawiskeun warga di Sabudeureun Landasan Udara Sulaiman Kabupaten Bandung. Dalam rangka hari bakti itu ada beberapa termasuk bakti sosial itu sendiri, kemudian ada upacara di Taman Makam Pahlawan, kemudian hari puncaknya itu insya Allah dilaksanakan hari Senin tanggal 29 Juli. Menerima bantuan sosial dari TNI Angkatan itu kita libatkan masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar Lanud Sulaiman ini. Di Nararaga Milangkala ke-77 Hari Bakti TNI AU nyonto aksi heroisme jeung patriotisme para pendahulu TNI AU siap ngawujudkeun angkatan udara anu adaptif, modern, profesional, unggul jeung humanis pikeun Indonesia maju. Yuana Kuniawan, Bandung TV.